Selamat siang para sahabatku. Selamat siang, tentu hari ini Anda semuanya bahagia menuju happy weekend. Oke, seperti biasa tanam-tanaman seperti telapak kecapi hijau, kita bentuk tekstur itu agar berubah. Tentu yang kita lakukan seperti ini. Jadi, sahabatku semuanya boleh melakukan apa saja, yang penting itu sekiranya senang dan lebih baik. Ini memang sekedar untuk kita berongkos seperti ini. Sebenarnya boleh menggunakan plastik atau apapun, hanya sekedar. Kalau lembab mungkin akan memicu pertumbuhan tunas baru itu tidak sesuai dengan tekstur aslinya. Aslinya harus ini, akhirnya ke samping. Ini sangat mudah sekali kita lakukan. Hanya sekedar kita itu penghobi tanaman saja. Kita simak yuk. Nah, seperti ini kawan, agak dekat kawan. Kita pakai apa ini? Pakai alat pisau. Kita lihat kawan, dari upload video, tunggang video saya beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang sudah seperti ini. Sudah nampak kan? Pertumbuhan tunasnya itu akan muncul, tentu nantinya ini akan punya tekstur yang berbeda. Nah, sahabatku, lihat. Mudah sekali untuk membuat tekstur berbeda agar kita itu di lahan sempit, di pot polybag kita tidak jemu. Nah, seperti ini, simak. Nah, daripada yang kemarin, lah daunnya tumbuh seperti ini, menyamping. Nah, ini pelepah daun yang lama. Tentu ini kan tekstur yang berbeda. Baiklah sahabatku, tentu sangat indah bukan? Selamat bermalam minggu.